Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Selamat malam sahabat semua di seluruh dunia. Malam hari ini saya di Kerkhof Tegal ya, mau melihat kemarin itu di sini ditulis dengan tinta emas di batu marmer yang masih utuh sahabat semua. Karena kesibukan saya kemarin sehingga saya belum bisa melihat hasilnya seperti apa dari Tegal History yang kemarin sudah membersihkan makam ini, dan kemudian dari batu marmer tersebut sudah dicat dengan tinta warna emas. Oke, kita langsung saja melihat malam hari ini seperti apa ya sahabat semua hasil dari Bang Jack bersama dengan tim Tegal History merapikan dari batu marmer yang ada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, setelah kemarin itu dibersihkan ya sama Bang Jack, dan saya sempat meninjau siang namun tidak sempat membuat video ya. Malam hari ini saya lewat sekalian mampir ya. Hieras Loisa Isabella Clut ini sudah dicat ya sahabat semua, warna kuning emas di marmer ini, dan ini garapannya benar-benar bagus sekali ya Bang Jack. Tapi sayang sekali ini belum sampai selesai ya sahabat semua, dan beberapa marmer di sini juga sudah dicat tulisannya seperti ini namun belum sempurna. Nanti kita lihat lagi yang di sebelah sana ya, dan ini yang sebelah juga kosong ini ya karena batu marmernya itu hilang, tidak ada di sini. Kita langsung aja ke sana, dan makam-makamnya itu kalau malam hari itu seperti ini kondisinya sahabat semua. Nah, ini makam yang bentuknya seperti spring bed ya, dan di atasnya tuh ada sebuah pohon pepaya yang menjulang tinggi sekali ya sahabat semua. Perkiraan saya sih ini sekitar 15 meter ya, jadi antik ya pohon ini, keren banget. Kemudian di depan sini juga ornamennya sudah kelihatan. Nah, ini belum sampai selesai ya, rencananya nanti bata-bata yang ada di sini akan ditata, kemudian kita akan kasih rumput juga ya untuk penghijauan, jadi bisa jalan di sini dan hasilnya bisa fotogenik sahabat semua. Dan ini makam dari Bismillahirrahmanirrahim Johanna Albertina Kanterfischer, juga sudah dicat dengan warna kuning emas ya, dan saya salut sekali dengan teman-teman ya, termasuk tim dari Tegal History dan Disperkim ya, terutama dari Tegal History itu membersihkan makam ini dengan biaya sendiri sahabat semua, tanpa bantuan dari pemerintah setempat sementara ya, kemungkinan lagi sibuk ya habis tahun baruan. Kemudian ini makam dari Paulina Getruida, ini juga sudah dicat ya, cat kuning. Jadi ini 1, 2, 3 ya, udah dicat kuning dan sudah sangat bagus. Kemudian yang di sini udah belum ya? Oh udah juga ini. Ini mamanya mungkin ya, namun ini belum sempurna ya, catnya masih blabur ke bawah ini, belum dibersihkan rata ya. Thomasia Magdalena Jacoba sahabat semua, dan ini keluarga dari Kanterfischer ya. Kemudian ornamen-ornamen ini nanti akan ditatain lagi, dibenerin biar lebih tertata dengan rapi. Kondisinya seperti ini ya kalau malam hari. Anginnya juga lumayan, ini stripit-stripit gitu sahabat semua. Dan ini makam dari noni-noni Belanda ya, dan wow, tulangnya masih ada di sini, yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Kemudian kita melihat ke sana coba ya.
seperti apa yang di sini. Dan yang di sebelah utara ya, terutama di daerah dari Flora Ishak, di situ juga kemarin batunya juga ditemukan lagi ya. Ornamen di bawah dari makam masih utuh sekali beserta lantainya, sahabat semua. Ini makam yang besar sekali. Dan ini kemungkinan adalah makam keluarga. Namun di sini batu marmernya juga tidak ada ya. Sahabat semua bisa lihat di video-video saya sebelumnya, batu marmernya memang sudah hilang, sudah enggak kelihatan di sini. Ini besar sekali dan kemungkinan ornamen-ornamen di sini di bawah tanah ini mungkin masih ada, sahabat semua. Dan inilah pemandangan di malam hari, seperti ini pandangannya. Dan itu adalah tembok pembatas, di situ ada lampu ya, lampu dari luar sana dari toko. Dan kita lihat lagi sebelah sini. Coba di sebelah mana lagi ya? Oh iya, di sebelah sana. Kita lihat marmer sebelah sana yang tulisan Belandanya itu kita belum tahu artinya apa ya. Nanti kita akan melihat ke sana. Dan ini juga ada tugu yang di bawah ya. Tugu ini belum bisa diangkat, kemungkinan nanti di tahap 5 ya. Dan ini makam-makam ini memang makam-makam yang sangat tua, sahabat semua. Dan bisa dibandingkan dengan makam-makam yang ada di Pulau Onrus atau di Museum Taman Prasasti atau di Kerkhof Depok ya, sahabat semua. Nah, ini kondisinya malam hari seperti ini. Di sini ada tanda dari Tekalistori juga, karena ini sedang dalam proses ya, proses eksavasi atau pembersihan makam ini, dan diusahakan makam ini untuk menjadi cagar budaya yang ada di Kota Tegal, sahabat semua. Karena makam ini ornamennya juga ornamen-ornamen yang masih asli semua ya. Maaf ya apabila ada suara angin ya, sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semua, di belakang saya ini adalah makam dari, mungkin ini makam keluarga ya, family grave gitu ya sebutannya. Ini makam keluarga, namun kita belum sempat ya melihat dari bawah makam ini, terutama tanah-tanah yang ada di atasnya itu. Kemungkinan nanti setelah tahap kelima kita akan melihat di situ masih ada ornamen atau enggak ya. Jadi kita bisa membuktikan bahwa makam ini adalah makam keluarga, karena makam ini besar sekali dan tinggi ya, sahabat semua. Tuh, tingginya hampir 2 meter ya, lebih tinggi dari saya malah ini, sahabat semua. Oke, kita langsung lagi melihat ke sebelah sana ya, seperti apa kalau malam hari di bangunan ini. Karena dulu saya waktu review di sini bangunannya itu masih seperti hutan, sahabat semua. Jadi serem sekali, sahabat semua. Nanti bisa lihat ya di link deskripsi saat malam hari saya review di sini, belum dibersihin jadi masih seperti hutan. Oke, kita jalan lagi ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, ternyata di sini ada bandi. Ban, kamu ngapain di sini, Ban? Sini lagi tidur. Tidur? Tadi lihat saya masuk nggak? Nggak lihat. Nggak lihat? Duh, kaget saya, Ban. Bener kaget, Ban. Bandi dari tadi di sini apa baru nyampe ini? Tidur di sini dari tadi sore. Oh, dari tadi sore. Mau ikut nggak? Ikut saya. Oke. Yuk. Nah, sahabat semua, ini saya ketemu Bandi di sini. Ternyata Bandi tidurnya di sini nih kalau malam ya. Enak, Ban, di sini, Ban. Sepi, Ban. Iya. Sepi ya? Oke. Sorry ya, Ban, ya, ganggu kamu ya, Ban, ya. Oke, sahabat semua. Ternyata ada Bandi di sini ya. Ya ampun, saya sampai kaget, sahabat semua. Ternyata ada Bandi. Udah makan belum, Ban? Belum makan. Bandi belum makan. Tadi sore belum makan. Waduh. Ya udah, nanti makan, Ban, ya. Oke. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, sahabat semua. Ternyata di sini ada Bandi. Saya sampai kaget tadi. Tapi ya udah biasalah Bandi di sini. Saya temukan dengan Bang Jack. Ornamennya ini sangat bagus sekali dan ini masih utuh ya. Bawahnya juga masih utuh dan atasnya ini sayang sekali sudah tidak ada batu marmernya. Jadi ini hilang ya batu marmernya. Kemudian ini makam berada di samping Flora Ishak, sahabat semua. Seorang gadis kecil yang dilahirkan di 1876 itu ya, sahabat semua. Flora Ishak. Oke, yuk kita jalan lagi. Kita lihat di sini ya, sisi-sisi sebelah sini. Karena waktu saya malam hari itu di sini nih. Dan inilah ornamen-ornamen makam Belanda di malam hari seperti ini bentuknya, sahabat semua. Dan ini yang ditemukan kemarin itu ternyata sampai bawah sini masih utuh semua bangunannya tuh. Ya, keren banget ya, sahabat semua. Kalau ini masih ada batu marmernya pasti keren dan akan terlihat ini makam siapa gitu ya, makam pejabat sepertinya, seperti itu.
dan besar sekali ini makam ya. Oke, kita cus ke sana ya, lihat seperti apa coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Ini makam yang sangat besar dan seperti kereta api memanjang ini. Bagus sekali ya sahabat semua. Ini nanti kalau sudah diberesin semua bisa jadi arena foto ya, karena di sini itu fotogenik sekali tempatnya. Dan bangunan-bangunannya ini bangunan masih asli zaman kolonial. Jadi malam hari ya seperti ini bentuknya sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Nah, ini bangunan yang seperti tugu ini sahabat semua mungkin bisa melihat di Museum Taman Prasasti atau di Kerkhof LAAN ya. Bangunan-bangunan pejabat Belanda bangunannya seperti ini. Andaikan bangunan-bangunan di sini belum pada hilang, kemungkinan masih sangat bagus sekali sahabat semua. Jadi bisa untuk ajang foto-foto dan untuk pembuatan video klip di sini bagus, karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah dan ornamennya ornamen kolonial yang asli bikinan Belanda saat tahun 1800-an. Sayang sekali batu marmernya di sini sudah banyak sekali yang hilang, sehingga kita tidak bisa melihat lagi beliau-beliau yang dimakamkan di sini tidak utuh gitu ya, dalam arti tahun-tahunnya juga sudah tidak ada dan namanya juga sudah tidak ada. Nah, ini adalah makam yang sangat besar dan ini mungkin adalah makam keluarga ya, atau makam family. Kemudian di situ adalah tugu dan bentuk tugu itu seperti horden ya. Kalau menurut Bang Jack dari Tegal History itu bentuk seperti horden dan kemungkinan itu adalah seorang pejabat. Dan pohon-pohon juga sudah mulai ditebangin dan kondisi malamnya seperti ini sahabat semua. Kita akan melihat yang di depan sini. Di sini kemarin juga ada batu marmer yang masih utuh dan tulisannya itu juga sudah di tinta kuning mungkin ya. Oh belum, ini belum ya sahabat semua. Ini batu marmer ini tinta kuningnya belum ditorehkan di sini. Jadi masih utuh apa adanya, dan ini yang saya sebut tadi sahabat semua. Ini kan makam ini enggak jelas tulisannya, ini makamnya siapa gitu, karena kayak pakai kode-kode gitu sahabat semua. Nah, sahabat semua bisa lihat ya, kayak pakai kode-kode gini. Ini belum bisa memecahkan tulisan apa, tapi nanti kalau sudah dicat warna kuning akan terlihat dengan jelas dan dengan bagus. Oke sahabat semua, kita tadi sudah melihat ya beberapa batu marmer yang tulisannya sudah dicat dengan warna kuning oleh tim Tegal History. Namun belum semuanya, mungkin dalam minggu ini juga akan dilakukan pembersihan lagi untuk tahap 5. Dan batu-batu marmer yang masih jelas dicat kuning sehingga kita semua bisa tahu ya ada berapa di sini yang batu marmernya itu masih utuh. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.